Gak ada orang naik salju pakai rok mini sependek ini. Mau ngapain lo ke disco? Jumlahan coba. Kuat kali kau pakai ancam tak gue. Gak ada coba ya? Coba aku. Anak baik. Ketembak berdua. MCMS lu. Siapa yang muda kau ngorok? Mikir, aku mikir. Hari kita mau main salju, ini ada kritikus mode. Gak ada orang naik salju pakai rok mini sependek ini. Mau ngapain lo ke disco? Mau ngapain lo ke disco lo? Cari laki lo pakai rok mini. Ini mode. Si Tasya ya, lihat Tasya mau main salju pakai heels tuh. Nuncep lah sekalian nanti seret. Ini bener nih, ini Yudi bener. Oh, pakai gerigi beli di mana Yudi? Wah, keren banget sih. Parah sih. Iya kan Yud? Iya. Kamu sebelum itu kamu selfie dulu. Iya, kan udah dikirim tuh kayak mood boardnya sama Mira. Ini sarung tangan kayak gini. Di mana? Ini tuh. Jadi. Ayo dong. Ayo dong yuk. Nanti apa? Kalau nyemprot ya pakai kacamata. Kamu tuh posting jam berapa sih tuh? Jam 5 pagi. Jam 5. Kan jam 12, jadi aku biar rame. Emang lu posting-posting doang, enggak lihat waktu. Gila. Udah pagi. Lihat dong wajahnya sama-sama putih bencerah. Pakai apapun MS Glow. JJ Glow. JJ Glow dari MS Glow. The world and the world. Kuat kali kau pakai ancam tak gue. Jadi biar gak kering ntar main salju, keriput bunda hilang. Seger. Kayak kena air, kayak disiram air terjun es. Seger. Ya, masuk bus semua ya. Buat konten gini, ini nyuruhin masuknya. Loh, kok masuk? Iya. Ayo kalau mau ikut gue enggak main es. Ayo. Oke. Boleh saya? Ini dokter-dokter dari Surabaya, Mas. Iya. Di sini aja dong. Jadi kita ini satu hotel sama dokter-dokter dari Surabaya. Ini dari apa? Semua. Oh dari Semarang. Iya. Jadi Semarang, ini liburan ke sini bawa filler, bawa botox semua. Belanja filler dan botox. Oh gitu. Oh ada pameran ya? Ada kongres di Paris. Oh gitu. Jadi muka aku ini memang sudah perpaduan antara buatan Tuhan dan buatan dokter. Yang penting cakep. Yang penting cakep. Yes. Evan ya hari ini kemana? Kayaknya udah mau Bali. Pulang. Iya. Langsung ke kota. Evan. Iya sayang. Let's go. Ayo. Dokternya cantik-cantik juga. Oke. Siap sini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saat jam berapa? Abis salam. Jakarta. Iya, Jakarta. Cindy
Ari ya? Arista. Ayo! Lu bener-bener popo, nih Chris. Merem. Gimana pahit lah. Ivan Gunawan hadir. Lu dulu dong. Marah nih Kumala. Hadir. Ini siapa Ajeng? Siapa? Aji. Hadir. Adil. Ritasya. Hadir. Cetus. Cinta. Bukan ah. Medi. Medi. Astengkara. Ini siapa namanya? Yama. Cetus. Apa? Cetus. Mana dia? Mana mukanya? Dia kayak rongkong-rongkong gitu. Rongkong sih. Ya sekarang kita lagi mau menuju puncak gunung yang nomor 2 tertinggi di dunia. Anak dari Gunung Alpen. Alpen. Anaknya. Alpen bukannya. Bapaknya di Austria. Alpen itu bapaknya, ini anaknya. Kan dia berderet-deret. Itu pokoknya sampai ke Itali, gunung tertinggi di dunia itu. Wow. Emang iya? Bener enggak sih? Nomor 1 Everest. Ah, nomor 1. Nomor 2 di Eropa. Betul. Eropa bener. Itu bapaknya yang ada di Austria. Sabar. Bener. Nomor 1 Everest. Dia dari ya, 99 itu loh. Itu anaknya mami. Semua mereka perangkat. Ngobrol aja ngomongnya. Lama kali sih ngambil kameranya. Cepetan. Gak jadi cerita. Nah jadi ceritanya kan kata-kata-kata nyampe di sono. Ya kan datang tuh Ipan kan datang dari Indonesia sama Mama Rani. Sama Mama Rani kesendirian. Tiba-tiba tidur satu kamar. Kenapa kok bisa? Kan kalau di sini kan kamar dikunci ya. Ini kamu badak tuh. Kok dingin banget kamar? Dari mana anginnya? Dari mana datangnya? Rupanya sama dia dibuka kacanya sekilumnya. Dibuka segede-gedenya. Jendela. Semalam juga sama dibuka lagi jendela. Makanya bilang Bunda ngomong sama si siapa Medi. Medi ntar pintu tengahnya tutup aja deh. Dia bakal buka jendela. Sampai tadi masih buka jendela dia. Bukan kayak gemik, kayak kan tongkol dalam freezer. Tengok gunung tinggi bener ini. Ikan tongkol dalam freezer. Udah kemarin ketemu siapa, Bunda? Siang mana? Yang kemarin, habis makan malam ketemu siapa? Kamu kok begitu menawan? Wajahmu menggoda lapangan. Caramu bicara. Ini jalannya bersih amat ya. Gak ada sampah ya. Sampai di gunung. Nanti kita mau naik itu cable car. Siapa? Kita mau naik bukit. Bukit siapa? Gunung. Naik itu.
Jangan nanti, nah itu jangan ngomong-ngomong kotor, baca-baca bismillah. Itu ya. Itu. Aku mana pernah ngomong kotor. Pokoknya jangan bercanda. Cia, salju bercanda. Cia. Tuh. Wow. Salju. Kayak di ini ya, kayak di lukisan ya, gitu. Jujur, kenapa saking gak anak baik dia nggak bisa cium mulut kau? Kenapa? Hidungnya kenapa kesumbat? Coba, tanya. Coba. Nggak ada coba ya? Coba aku. Enggak, kenapa bau mulut bunda ya? Kenapa nggak bisa itu? Kita lagi menunggu manja. Coklat, buongiorno. Enak, buongiorno. Suka deh lihat mukanya Yudi, makin hari makin putih ya dari Eropa ya Yud. Gimana view rahasia kulit indahmu? Pakai Ultra Glow. Coba lihat. Nah, ini kulit Yudi, ini pakai JJ Glow Mix Haji JJ. Nih. Udah punya Eka. Cantik. Krishna. Yes, manis, manja group. Kita mau naik, jadi kalau naik gini nanti semua harus megang pas kayak begini. Ini nggak boleh sampai hilang, jadi dari berangkat sampai pulang harus ada di sini. Oke. Tap in pakai ini. Apakah ini pegang satu ya? Oke. Okay. Are you ready, Yudi? Ready. Udah bawa sirup? Are you ready, Siro? Ready, Bunda. Ready. Are you ready? Yo. Okay, man. Okay. Baik dia nih anaknya nih. Jujur dia gak pernah nengok satu ya sayangnya. Nanti ambil satu diminum ya. Gak apa-apa, gak bahaya. Ini aja saran. Biar kamu kembali main-main kemari lagi ya. Dulu bunda waktu pertama kali ke Eropa gitu tuh. Hujan salju, hujan ais, aisnya diambil. Saran, airnya bunda gak jadi pas kan ada kalau lagi musim salju karena hujan es. Bawel banget nih, cubit juga nih. Narcisnya siapkan lagi, Kak. Ini goa es. Satu orang satu ya, jangan langsung dua. Satu-satu masuk, silakan. Satu-satu dorong. Satu lagi masuk. Ini goa es. Ini goa es. Oh, ini es yut. Ini es. Wow. Oksigen, careful. Bener ini es. Bener dingin. Ini es yut. Es ini. Es. Gimana Cia, pengalaman Cia ada di gunung? Lucu banget. Ya. Jangan ribet kalau masih mau beberapa negara ya. Makin tanjakan. Es batu.
coba yut lo jilat yut. Hah? Ntar lengket lah, nggak oh, bisa, nggak iya? Bisa lepas lah ini. Pekerjaan. Maaf kok abadi di sini Yudi. Aduh ya. Gak ada air panas lagi kan? Lembung. Eka jujur lapar. Iya. Lu bisa main ski. Senyum ke foto. Laku amat. Tahu. Makan aja yuk. Enggak berani. Kenapa? Seram licin. Enggak licin kok. Lu foto aja sekali, Mei. Terus udah yuk. Keluar ya Mas Gilang. Belum makan dari pagi. Kita makan dulu. Ih. Gimana rasanya di ada 5. Bagus kok udaranya cerah. Anak bayi. Ketembak berdua. Gantian ya anak bayi tembak ya. Tus. Ya. Abang. Tus. Anak bayi. Abang kasih ke. Lagi sekali. Kita memang kedok hiburan ya, Mam. Nanti kita senang. Abang lagi. Muka ngambek. Emang bisa muka ngambek. Coba gimana muka ngambek? Keluar. Abang, coba kasih lihat muka ngambek. Dia keluar, kita keluar. Kemarin yang kering-kering pas makan nasi itu dari mana ya? Ini ekor bunda ya? Bukan. Yang bunda lama kena ya. Bunda serem, takut terpleset. Bunda kalau terpleset juga paling jatuh. Ada bunda ada kesana itu. Itu licin Pak, kalau kita terpleset gak ada orang ini itu bisa ikut loh. Itu bisa di sini makan. Ini Indonesia bener loh ya Allah Tuhan. Iya dong. Ih. Oh bener ada kemasan. Iya anaknya. Makan begini jangan sok cantik. Ini makanan enak. Jangan sok cantik. Ini sayur juga enak bisa. Jarang model. Sayur. Biar pedes. Oh,
lagi mau ngapain. Aku butuh belanja, aku pengen liat toko, aku pengen gesek kartu. Aku tuh mati gaya. Pintunya nggak nutup, lalu gimana? Ayo. Nggak nutup. Takut. Halo. Pengen ngegesek, pengen belanja. Cepat turunkan aku dari lembah-lembah ini. Kakak, aku boleh catat bapak aku gak? Boleh. Ulang tahun di sini. Aku siapa yang ulang tahun ya? Ayah, happy birthday. Masih. Cuek nih Han. Baikan. Hai Om. Selamat ulang tahun, Wilgrid. Selamat ulang tahun, Wilgrid. Panjang umur, sehat selalu. Halo? Ayah lagi di mana? Lihat ayah pojok gunung ya? Aduh. Ya astagfirullahaladzim. Jengok lah aku lagi di pojok gunung. Set keterusan aja ini. Gue bingung orang ini main jago-jago banget ya. Kalau dulu waktu gue kecil di Rusia, duduk kayak di prosotan gitu. Jadi merosot. Halo. Tuh, lo lihat itu curam loh. Tuh, tuh. Wow. Tuh, curam loh. Jangan pikir itu gak curam. Sudah, happy birthday ayah. Tadaaa. Waalaikumsalam. Jangan lupa. Yo. Dah. Salam buat Ipan ya. Oke. Oke, salam apa? Dah. Tadaaa. Salam. Oh, ini dia bikin jalur-jalur, Beb. Tuh, dia bikin jalur, seret, turun lagi. Makanya orang cuma naik, seret, dia turun. Wow! Set, turun. Ntar kalau dia mau naik lagi, dia pakai yang itu, tuh. Wow! Duduk, cuk aja. Waktu di Turki tuh begini mbak, aku mbak. Naik ginian. Konon katanya mau ngeliat salju. Tapi gak ada salju. Orang mah tour guide ya, dimana-mana kalau tour guide tuh kan ngecek dulu ya. Ntar kondisinya begini Kak Igun, begini-begini. Nah itu udah ribet banget, udah naik mobil 3 jam, terus naik kapal laut, nyebrang, nyampe, gak ada salju, barang acan gak ada. Terus sampai di atas ngapain? Nggak, gue ngoceh aja. Nggak ada apa-apaan juga. Ini tapi dia begini terus kan, ini selamanya kan? Yang ini nggak hilang-hilang. Summer juga pun gini? Iya. Oh iya, kalau di Swiss ini nggak ada summer? Bukan di seluruh Swiss, tapi di yang bagian gunung ini, dia summer pun tetap ada saljunya. Sama kayak di Papua. Papua ada juga salju abadi. Oh ya? Tapi yang gak kayak gini ya penampilannya. Oke,
Oke, guys, kita sudahi vlog sampai di sini. Sampai nanti kita ketemu gedung, ketemu store, nanti kita bareng lagi ya. Cepat foto lah. Kalau dipikir-pikir ya, ini macan lagi tidur aja kita samper-samperin. Kayaknya pernah deh ke sini. Salam. Makanya pengen nangok. Ceritain aja ya. Dibuat tahun 1820, selesai 1821 untuk memperingati revolusi Prancis yang terjadi di tahun 1792. Karena bangsa Prancis minta tolong sama prajurit Swiss Guard atau Swiss Army. Sekitar 760 orang prajurit meninggal, dan dari 760 ada 350 yang hidup. Dan tahun 1820 orang-orang Lusen mencetus untuk membuat monumen peringatan untuk kejadian tragedi tersebut, dan memanggil seorang Denmark untuk memahat patung ini ya, sebuah lambang yaitu singa, karena singa dianggapnya sebagai sesuatu orang yang hebat, binatang yang hebat, tapi terbunuh di medan perang dengan dilihat di badannya ada tombak. Di depan mulutnya atau kepalanya si singa ada lambang dari Swiss ya, Swiss coat or arm, dan di bawah mulutnya dari si singa ada lambang dari kerajaan Prancis saat itu, Fleur de Lis. Bisa dilihat nggak di bawahnya tuh? Di bawah mulutnya persis ada lambang dari Prancis. Yes, pagar-pagar rumah kalau di Jakarta ya, di Indonesia. Nah, di atasnya ada tulisan bahasa Latin, Helvetiorum fidei Ace Virtuti, to the glory and to the glory of Switzerland. Artinya apa itu? Untuk kejayaan dan kemakmuran to the glory and... Oh, jadi itu bukan orang ya, singa cerita itu dilambangkan singa. Gitu. Tapi pada saat ini selesai, si pemahatnya merasa tersakiti karena bayarannya nggak sesuai. Dan setelah dibuat ini patung, dia tambahin sebuah bentuk untuk menghina singa ini. Karena dia bayarnya nggak full. Misalnya kayak nggak dilengkapi. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, di balik singa ini ada sebuah binatang lagi. Coba perhatikan baik-baik. Binatang apa? Bentar. Gitu aja. Yes, one. Apa sorakin? Sorakin. Gitu aja. Sorakin. Bantingnya baru. Bantingnya baru kelihatan. Hola. Hola, todos. Kita mau jalan-jalan, walking around the city. Gimana kok tadi? Coba tes ulang lagi. Gimana kok tadi bilang tidur kok nggak cukup? Semalam kok tidur jam berapa? Jam 10 kau tidur, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nyawa, bukan kau, nyet, tunggu. Tidur jam 11 kau. Itu pokoknya bunda tidur, tapi enggak lengkap. Bunda masih nengok-nengok Widi memang telepon. Tidur enggak lengkap kayak mana? Orang langsung, kan? Tunggu, makanya dengerin orang ngomong. Lu tidur di mobil. Bunda enggak tidur, makanya pilek, aku angin. Tutup ini. Kapan tidur di mobil? Tidur di mobil mana ada aku tidur? Tadi waktu di samping bunda kan ngorok. Enggak ada, aku berpikir. Berpikir aku. Pilek mam. Pilek. Katanya berpikir. Pilek. Oke, sekarang deal. Biar besok bangunin cantik, nggak pilek. Berapa jam kau perlu tidur?
7 atau 6. Berarti jam berapa nih kira-kira tidur? 8 atau 7. Berarti kalau kita sampai rumah jam 10. Tadi udah 8 jam kau ya. Nah, gimana sih tadi Bunda kan tidur jam 3. Ini tidur nih ya. Mana ada tidur jam 3? Jam 1 nih. Jam 1 Bunda tidur. Jam 12 Bunda masih melek-melek. Bunda Iya, Medi. Enggak ada. Enggak ada. Tersentak jam 11. Midi udah tidur lagi, Midi terus tidur. Bunda tersentak jam itu jam 11 lagi sampai jam 1. Tidurlah jam 1. Nih, jamnya bangun ya. Jam 7. Iya. Jam itu jam 7, mah. Engkau lapar jam 7 itu. Yang hidup ngantuk itu jam berapa? Allahu a'lam. Jam 6 deh kayaknya deh, mata Bunda enggak belum masih jelas aku memandang. Jam 6 deh. Enggak, jadi besok mau jam berapa nih bangun? Ya berarti kalau kita ini kita habis makan jam berapa sih? Enggak kemana lagi. Ya, jam 6 baru jam 6 ini. Disko. Kita mau ke disko di sini. Ada aja disko. Ngapain disko? Enggak ada. Mata kulit kau ngorok di samping aku. Mana? Di samping Bunda kau ngorok. Aku mikir. Nih. Hah. Kok tidur? Enggak, aku bisa bedakan kau ngorok enggak ngorok. Nih, tanya Cia, aku suka tidur mikir kan? Iya. Enggak, jangan bela-bela ya. Nih, Bunda tahu sih. Kok kalau tidur muka udah begini nih. Mana ada? Kayak orang pau. Mana ada muka aku gitu, mau cantik gitu. Enggak ada kalau gue mikir. Kalau tadi enggak emun dulu gini. Gimana muka gua? Cheers, kita dulu cheers. Selamat malam. Oke, kita dari kemarin kita belum sempat cheers. Oke. Saya mewakili rombongan teman-teman MS Kosmetik dari Bali dan juga Jakarta mengucapkan terima kasih buat Mami sama Aji atas jalan-jalannya ini. Satu kali lagi, mana? Makasih. Kita berharap di 2024 ini kesuksesan menyertai kita semuanya. Umur panjang, kita punya kesehatan. Amin. Sehingga di akhir tahun lagi nanti kita ada reward jalan-jalan yang lebih jauh lagi. Oke, untuk kesuksesan dan kesempurnaan dalam kehidupan, cheers! Cheers everyone! Gambar Marani. Inilah kota ini kalau malam itu ternyata udah sepi dan udah nggak ada kehidupan. Jadi kita udahin aja vlog kita hari ini, oke? Okay?